Ya, oke sobatku. Di sini kita akan mengetes dimmer ini untuk pengenceng apa putaran dinamo romansnya. Ini dimmernya seperti ini. Dia nggak ada apa patokan atau panduannya. Kita coba buka. Sementara ini tadi sudah saya lem biar tidak goyang ininya. Lalu kita langsung masukkan kabelnya nih untuk mencapit ke aki ini. Kita masukkan di sini. Ada lubangnya dua nih ya. Lalu di sini ini untuk apanya nih? Yang ke apa nih? Dinamo. Masukkan. Oke. Nah, ini yang merah-merah ini kita taruh di tengah ini. Nah, yang ini penjepit dari baterai. Yang merahnya taruh juga di tengah. Kita kunci dulu nih. Oke, pastikan dia kuat. Ini sepertinya kurang kuat yang ini. Kurang masuk dia. Kurang juga, kurang masuk. Nah, yang ini itu penjepit baterai juga ya. Yang hitam. Kita masukkan di pinggir sininya nih. Yang paling pinggir. Langsung kita kunci. Nah, yang ini yang ke dinamo ya. Nah, ke dinamo. Oke, jadi yang merah ini di tengah-tengah dua-dua seperti ini ya, hitam di ujung-ujungnya yang hitam. Nah, yang ini ke baterai atau ke akinya nanti. Lalu di sini yang ke dinamo. Jadi supaya nampak putarannya kita taruh kertas ya. Masukkan ini, kita masuk kertas ya seperti ini. Kasih baut. Oke. Nah, lalu kita siapkan akinya. Ini aki yang 12 volt ini ya. Oke, kita jepitkan di baterai. Nah, jadi tinggal kita hidupin. Tapi lampunya sudah hidup, berarti dia menggunakan off, on sudah on ya. Tinggal kita putar. Oke, segitu dia. Kita kencangi lagi. Kencangi sampai habis coba. Nah, ini putaran habis ini. Kalau mati lampunya seperti kita coba hidupin lagi. Sudah hidup nih, tinggal kita putar seberapa keinginan yang ingin kita buat kencangnya. Nah, kita putar habis. Nah, oke, seperti itu sobatku, fungsi dengan normal ininya, dinamo romansnya. Oke sobatku, sekian dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.